kita. Jatuh cinta berkali-kali dengan orang yang sama. Halo pemirsa, berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini, yang selalu update kabar terbaru, tentang hubungan Rangga Azob dan Heiko van der Vecken. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, serta tuliskan komentar positif, untuk hubungan pasangan artis kesayangan kita ini. Apa kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya tentunya, amin ya robbal alamin. Seperti biasa nih, Bang Mimin kembali hadir untuk mengabarkan info-info yang lebih menarik dari informasi sebelumnya buat kalian semua. Nah, untuk itu usahakan kalian tonton video ini sampai habis. Kali ini Mimin punya kabar yang sedikit sedih dari Rangga Azob dan Heiko van der Vecken. Baru-baru ini banyak kabar dari fans yang mengeluh akan hubungan Rangga Azob dan Heiko van der Vecken. Yang dimana, kalau kita lihat memang hubungan LDR sangatlah sulit untuk mereka jalani. Tetapi hari kian hari berjalan, mereka selalu berusaha untuk membuktikan hubungan mereka yang betul-betul sangat serius. Memang sangat sulit dan sedikit harapan mereka untuk bersama, tetapi karena sedikitnya harapan tersebut, banyak fans Azob yang tetap optimis dan selalu berdoa akan hubungan mereka untuk sampai ke pelaminan. Di sini Mimin mengajak kalian semua, terutama untuk fans Azob yang sampai saat ini masih berjuang. Tetaplah optimis dan yakin dengan hubungan Azob, karena tidak ada harapan dan doa yang tidak terkabul. Pasti harapan dan doa tersebut akan tercapai, apalagi doa dari ribuan orang untuk hubungan Azob. Bagaimana menurut kalian tentang ulasan video kali ini? Silakan tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Sekian berita yang bisa Bang Mimin sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Terima kasih.